Ya guys, tidak hanya lomba-lomba biasa saja seperti balap balon, estafet kardus dan sebagainya, tapi juga Agustusan kali ini ada yang spesial, yaitu dengan adanya jalan santai. Jalan santainya tiap-tiap anak wajib membawa satu kado. Dan kado itu akan ditukar di panitia nanti di garis finish. Jalan santai kali ini kita panitia menilai pertama dari kekompakannya, kemudian yel-yelnya, dan juga kostum-kostumnya. Tidak ketinggalan ibu-ibu wali kelasnya ikut meramaikan acara jalan santai ini. Kita lihat ibu-ibu di sana begitu semangat untuk memandu anak-anaknya. Dan juga peserta sebelum berangkat dites dulu kekompakan yel-yelnya dari tiap kelas. Seperti inilah. Islam Al-Jamal dengan kekompakan guru-guru dan anak-anak. Jangan lupa subscribe channel saya.
kecil atau gini mah. Enggak. Barisnya gini, corengcang.
Indonesia, kalian jawab pertanyaan saya wajibkan dari Indonesia. Barang-barang. Ya, ini dulu. Siap? Indonesia. Anak-anak kelihatan bahagia sekali di mana mereka mendapatkan kado. Semua orang mendapatkan kado dan tentu saja di sini banyak sekali yang mendapatkan berbagai macam hadiah-hadiah, ada yang buku, ada yang berbagai macam kado-kado diterima dengan anak dengan sangat senang. Kita lihat anak-anak semuanya ngangkat hasil kado yang didapatkan. Tentu saja diacak ya kadonya. Jadi semuanya mengumpulkan kado, disimpan di star, kemudian dibawa lagi pas finish. Dan kita lihat anak-anak semuanya senang. Alhamdulillah. Setelah pembagian kado, anak-anak pun istirahat menunggu pembagian hadiah yang lain. Mari kita lanjut ke orang tua. Para orang tua wali murid dari tiap kelas mengikuti lomba ngaliwat. Lomba ngaliwat ini ya mereka kreasikan sendiri. Alhamdulillah mereka kompak sekali. Kreativitas mereka meramaikan acara Agustusan di Al Jamal. Kepada orang tua yang telah mengikuti lomba serta memberikan contoh kekompakan mereka pada anak didik kita. Saatnya pembagian hadiah dari lomba-lomba estafet kardus, balon,
dan juga estafet air. Dan di sini saya akan mengumumkan ya. Panitia yang telah membantu dengan suksesnya acara ini.